Pemirsa, di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar menarik dari sejumlah daerah di tanah air. Sudah ada rekan kami, Farah Mahdila dari TV One Biro Surabaya dan Wanasari dari Biro Medan. Kita pertama ajak Anda ke Surabaya. Sudah ada Farah, ada kabar menarik apa dari wilayah Anda? Ya, Anda dan juga pemirsa, informasi terbaru dari wilayah Surabaya viral di media sosial. 3 orang yang masih satu keluarga mengamuk dalam sebuah rumah makan di kawasan Surabaya Utara, Jawa Timur. Rekaman amatir ini memperlihatkan saat-saat seseorang tengah melakukan pengerusakan di rumah makan hidangan Hainan di Surabaya Utara, Jawa Timur. Tidak hanya itu, para pelaku juga merusak jendela dapur, etalase, sampai tumpukan piring dan mangkuk. Pemilik rumah makan yang berusaha menghentikan aksi kekerasan tersebut justru dianiaya pelaku. Korban Chiu Hongmei menduga penganiayaan oleh saudara-saudaranya dipicu rasa iri hati setelah mendapat warisan usaha rumah makan dari orang tuanya. Saat ini kasus penganiayaan disertai perusakan properti yang melibatkan anggota keluarga tersebut masih dalam proses penyelidikan polisi. Iya pemirsa, demikian kabar dari wilayah Jawa Timur. Selanjutnya kabar pilihan daerah juga akan disampaikan oleh rekan kami dari Medan Sumatera Utara, Wanasari. Silakan Wana.